sepeda yang pada akhirnya banyak yang mogok di pas tanjakan Patron. Antisipasi seperti apa mungkin? Antisipasi alhamdulillah kita laksanakan buka tutup dari arah Tukang Monteng menuju ke Majalaya. Begitu pun dari arah Majalaya menuju ke Tukang Monteng. Dan kita, kenapa saya ambil alih pengemudinya? Karena mereka tidak tahu keadaan di Tukang Monteng yang pada akhirnya dia selalu menggunakan AC. Padahal AC itu tidak, maksudnya AC itu menghambat laju kendaraan. Akhirnya saya ambil untuk apa? Menjaga agar tidak macet yang pertama, yang kedua menjaga juga agar tidak terjadi kecelakaan karena dari arah belakang sudah banyak kendaraan yang antri.